yang Tuhan kadang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan engkau telah pun menentukan kepada engkau, kamu tak boleh menyembah, engkau tidak boleh menyembah malaikat, hanya dia saja. Wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada kedua ibu dan ayah kena berbuat baik. Kepada Allah kena menyembah, kepada mak ayah kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ni ayat yang Tuhan meletakkan tinggi kedudukan mak ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Allah samakan di antara menyembah dia dengan berbuat baik kepada mak ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada orang salah faham. Ada orang dia berbuat baik kepada mak ayah dia saja. Dia tak berbuat baik pada mak mentua dan pak mentua dia. Ni salah faham. Sebenarnya bila kita faham hukum, bila kita kahwin dengan seseorang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila kita kahwin dengan mana-mana perempuan, jadi mak dan ayah pada perempuan tersebut sudah tidak lagi batal wuduk kita. Jadi hak laki-laki menyentuh mak mentua tak batal wuduk, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi hak perempuan sentuh pak mentua tak batal wuduk. Selama-lamanya. Kalau isteri kita mati pun ataupun suami kita meninggal pun, baik, tetap hukum kekal. Mana hukum kedua mak ayah, kedua-dua pihak ni sama hukumnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang menderhaka kepada mak ayah, baik, hatu kita faham. Ada orang menderhaka kepada mak mentua, pak mentua. Tu jarang orang faham. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang saya jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang saya jumpa. Orang ni jadikan saya merenung dalam diri saya. Waktu bila saya teringat dalam 5-6 tahun ataupun 10 tahun dekat-dekatlah. Waktu tu musim durian. Orang duk cerita masalah Sayyidina Muhammad. Orang duk cerita kalau ustaz lah nak makan durian, ustaz pi rumah tu beli durian kat depa tu. Sebab duk cerita durian ni masalah Sayyidina Muhammad duk makan selalu terkenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya orang tunjuk nak pergi beli durian, beli kat depa tu. Di belakang rumah depa tu ada dusun. Pilah saya hari Jumaat, masalah Sayyidina Muhammad. Bila pi hari Jumaat di rumah orang tu, dia kata, ustaz nak ustaz pi dalam belakang rumah. Malam ni, selalunya malam ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luruhlah siang kita boleh kutip. Bolehlah kutip. Jadi lungguklah durian depan rumah dia tu, masalah Sayyidina Muhammad. Bila nak bayang, panggil masuk dalam rumah. Bila nak bayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, hari ni ustaz tak ambil duit. Hari lain saya ambil duit, hari ni tak ambil duit. Saya pun terpinga-pinga. Dia kata, ustaz, ni cerita dia ni, yang jual durian ni perempuan, suami dia meninggal lah, dia ibu tunggal, masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, hari-hari saya ambil duit, hari Jumaat tak ambil, hari Jumaat ni nuri, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang main beli durian hari Jumaat, saya kira sedekah pahala untuk suami saya. Nampak tak tuan-tuan tu? Jadi ada orang macam tu, khidmat pada suami tak habis selagi walaupun suami dah mati. Hari Jumaat siapa main beli, saya kira sedekah banyak lah kalau ikut sedekah hari Jumaat tu. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba keluar satu orang tua nak keluar rumah perempuan tua. Jadi orang tua pun keluar, sebelah rumah dia tu ada rumah. Jadi pada ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya pun tanya, mak kak kah? Dia kata, tak, mak mentua. Jadi kata orang ni, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, sejak daripada mati suami dia, dia belah mak mentua dia. Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Malam-malam, mak mentua tu main tidur rumah dia. Siang, balik rumah dia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, susah cari tu. No, susah cari. Orang boleh belah mak mentua. Ataupun belah pak mentua. Makali, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, orang boleh belah mak sendiri. Orang boleh belah ayah sendiri. Tapi susah cari orang yang boleh belah mak ayah yang bukan mak ayah sendiri tapi mak mentua, pak mentua dia. Ada Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan. Jadi maknanya sekalipun suami dah tak ada, jadi dia masih lagi berkhidmat kepada suami dia. Dia masih berbuat baik pada suami dia.